So assalamualaikum semua. So kita kembali kepada video part 2. Video part 2 ni aku tak nak ajar korang pasal forex, tapi aku nak ajar korang pasal MT4. Okay, ini penting lah sebab korang pun aku rasa, sebab aku video pertama tu aku tiba-tiba aja terus ajar support and resistance kan. MT4 ni pun korang tak tahu apa benda apa semua. So korang boleh download. Okay, korang pergi dekat App Store ataupun Play Store untuk iOS dan Android. Korang just type MT4. Korang boleh download lah. Ni yang ni, okay. Korang download, korang open. Okay, untuk iPad, aku guna iPad ni sekarang. Aku tengah rekod pakai iPad. Untuk iPad, korang buka-buka je, korang akan nampak warna macam gini. Kalau korang download dekat Play Store, korang gunakan phone, mungkin dia akan, background dia akan warna hitam lah. Warna hitam tu hijau sikit, hitam hitam background dia, candle dia warna hijau. So aku nak korang ubah ikut macam chat aku eh. Korang follow. So ini adalah MT4. Korang buka-buka, korang akan nampak ini. So first step, korang kena pergi dekat bahagian setting. Untuk iPad, korang just tap je. Kalau dekat bahagian iPhone tu, dekat bawah bahagian kanan akan ada gambar setting. Okay, yang setting macam gini, korang just tekan setting. Kemudian korang kena follow step by step macam aku. Okay, korang akan nampak macam gini apa semua. Korang tekan candlestick, korang pindah kepada, dekat sini akan ada 3, bacat, candlestick, line chart. Okay, bacat dia akan bentuk macam ginilah. Ada close, open, high, low apa semua. So kita tak pakai bacat, bacat kita tak pakai dalam trading. Okay, kita tukar kepada candlestick. Candlestick macam ginilah. Candlestick, korang akan nampak bentuk macam lilin, bentuk macam lilin. So ini adalah candlestick. So aku akan ajar korang MT4 dululah. Ni basic MT4 kan, korang jangan skip video ni. Ni amat penting lah. Korang-korang tak tahu apa-apa, memang pisang lah nak cakap. Okay, ini adalah candlestick. Ini ada line chart. Line chart dia akan bentuk macam gini lah. Macam line je, line kosong macam gini. Boleh tahu support dan resistance. So korang kena follow cara setting. First kali korang kena pergi candlestick. Kemudian korang kena tekan ask price line ni, hidupkan. Kemudian trade level korang kena hidupkan. OHLC korang kena hidupkan. Kalau volume, kalau volume korang hidup, korang offkan dia. Okay, buat semak je, ada bawah tu volume, offkan je. Kemudian one click trading korang onkan. Okay, korang tekan ni, korang accept dia, settle. Kemudian color, korang follow color ni. Okay, korang tekan dekat bahagian sini, korang tekan black on white. Kemudian foreground korang tukar warna putih. Foreground korang tukar warna hitam. Lepas tu grid korang tukar warna putih. Bar korang tukar warna biru. Bar down korang tukar warna merah. Ini warna merah, warna merah, warna merah. Bull candle warna biru. Bear candle warna merah. Okay, kemudian line chart warna hitam. Itu je lah. Okay, itu sahaja. So korang akan dapat macam inilah. Warna dia macam gini. Kenapa aku tukar macam gini? Sebab lebih clear lah korang nak baca. So candle biru ni, termasuk dia tengah menaik. Ini adalah buyer. Warna merah ni adalah seller. So korang boleh tengok. So dekat dalam MT4 ni, so korang dah tukar semua macam gini, settle. So bahagian ni korang boleh tengok lah. Sini ada price. Okay, ada price. Sini ada selain dengan bid lah. Okay, bid price. So ini pun bagi aku tak penting lah. Penting pun penting, tapi macam nak cakap, contoh kalau korang masuk position sell, korang dia akan ikut line warna merah ni lah. Bukan ikut warna merah ni, korang akan ikut warna biru ni. Kalau korang masuk buy, dia akan ikut warna merah ni. Korang tekan buy, dia akan order lah dekat situ. Contohnya kita pakai akaun demo. So contoh aku aku nak buy. Okay, contoh kita nak buy, kita masuk position, kita tekan buy eh. Korang tengok eh, kalau aku tekan buy, nanti dia akan ambil order dekat bahagian merah tu. Okay, nampak aku dah masuk position buy. Kalau aku masuk sell, dia akan masuk dekat warna biru. Macam tu je. Ini ada spread lah. Antara dua ni ada spread. Okay, dua ni akan ada spread.
So aku akan ajar macam gitu je, simple. So kat, dekat sini, okay, dekat sini ada time frame lah. Ada M1, ada M5, M15, M30. So kalau dekat iPhone tu, korang just tekan je bahagian atas, belah kiri, tak silap aku lah. Ha, itu ada time frame. Apa function time frame ni? Okay, sini aku ajar korang. Contoh M1 eh. M1 bermaksud 1 minit. Okay, 1 minit ni, okay, 1 minit ni, candle ni persamaan 1 minit lah. Kiranya kalau dah 1 minit, dah habis 1 minit, dia akan keluar candle baru. Okay, kita tunggu pukul 7.54 eh. 7.54 dia akan keluar candle 1 minit yang baru. Dah 7.54. Okay, dia persamaan macam gitu je. Satu candle, kalau kita buka 1 minit, dia akan ikutlah satu, siap untuk siapkan satu candle tu hanya 1 minit. Kalau kita buka M5, satu candle ni dia nak siapkan, ni nak siapkan 5 minit. Macam tu je, sama je. M15, M30, H1, H4. Tapi adalah kegunaan dia, cara-cara nak cara-cara nak multi time frame, tapi aku tak akan ajar lagi lah. Itu setup tu, semua setup tu. Setup, nak cari position, nak tahu direction tu semua setup. Ni cuma aku ajar lah kadar je, okay. Contoh, okay, 5 minit. Okay, bayangkan eh, ini satu candle ni dia nak siapkan. Satu candle ni dia nak siapkan 5 minit lah. Lepas 5 minit, dia akan keluar candle baru. So, dalam satu candle ni, ada 1 minit punya candle. Kira je lah, 5 minit kan. So akan ada 5 minit punya candle, akan ada 1 minit 5 kali candle. Faham tak? Okay, macam ni. Ini kita buka M1 eh. Kita buka M1. Seminit, 2 minit, 3 minit, 4 minit. So kat sini lah. Sini persamaan dengan 5 minit. Siaplah satu candle 5 minit. So inilah dia bagi sebatang merah. So korang tak payah pening, ini bukan setup pun. Ini cara-cara aku bagi tahu benda, nak cara-cara guna MT4 je lah. Korang kena tahu lagi. Itu je, simple je. Itu je lah kot yang aku boleh ajar. So yang mana contoh, kalau korang buka-buka korang punya MT4 tu, ada macam gini. Tiba-tiba cap korang kat sini ada keluar macam gini ke, ulat-ulat ni ke, yang wayar-wayar ataupun dekat bawah ni ada volume yang naik turun. Senang je, korang pergi dekat, korang nak kena buang bak semak je, korang pergi dekat F ni, korang slide ke kanan, tekan delete. Itu je, simple. Korang boleh goda-goda je tu. Ni aku terangkan secara ringkas. Ini je lah MT4 yang wajib korang tahu. Dia boleh masuk buy atau sell, itu sahaja. Aku terangkan tak terlalu cepat dan tak terlalu ringkas. So itu je lah, yang penting korang follow je lah aku punya, apa yang aku terangkan. Yang selebihnya korang boleh goda-goda dulu. Okay, habis itu je. Assalamualaikum.